Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di Gelumpang Payunggam tanggal 20 Juni 2020. Ya, kita akan melihat suasana di Pasar Kerbau. Ya, ini kayaknya lumayan semarak juga. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kembali kepada sahabat ternak semuanya untuk subscribe channel kami supaya menjadi motivasi dan terinspirasi buat sahabat ternak semuanya. Oke, kita lanjut. Ini ada satu indukan kerbau ini kan dengan satu pedetan yang sangat kecil ya, nasi imut. Itu dia kan. Nah, itu kerbau tanduknya sudah dipotong kan ya, menjulur ke bawah. Nah, ditarik keluar kerbaunya ya, kerbau indukan ya. Ini kerbau indukan juga nih kan, ya indukan dengan satu pedetan. Nah, satu kerbau bakalan betina ini kan ya, bakalan betina dibanderol dengan harga 11 juta ya di depan kita ini, masih bakalan. Nah, ini juga kerbau jantan ya, masih bakalan juga ya. Siapa? Nah, itu bakalan ya, sempurna, kukunya besar, bakalan jantan. Ya, kita akan masuk dulu ke dalam melihat suasana pasar kerbau ya. Ini satu kerbau albino. Albino. Betina nih kan ya. Kayaknya ini lagi bunting. Padut royum ya. Yang albino ya. Padut berapa harganya pak? Oh, yang punya nggak tanya aja kan? Ini kayaknya ini harga sampai dengan 20 juta ke atas nih kan ya. Ini satu kerbau jantan ya, jantan masih kurus, mantap nih kan. Ya, untuk tanggal 20 Juni ini kan kayaknya lebih dominan ini kerbaunya indukan semua nih kan. Ya, kerbau indukan di pasar hewan Gelumpang Payung ya, Birun. Padut royum ya. 25. 2 boh. 2 boh. Berarti sabo-sabo 12 setengah. Lumayan murah, Pak. Ya, ini kan kerbau indukan ya. Indukan dibanderol dengan harga 12,5 ya, dijual sekaligus ini borongan kan, dua ekor ini, satunya lagi ya 12,5 juta. Kerbau indukan ya, sehat walaupun terlihat ini agak sedikit kurus. Ini punya bapak kita ini kan. Nah,
Ini juga bakalan kerbau jantan ya. Ini makam. Kerbaunya sehat dan segar-segar. Proses penaikan ke dalam truk. Iya. Itu juga kan kerbau jantan. Mantap. Ya, di sel kerbau ini kan banyak didominasi oleh ya kerbau-kerbau indukan dengan pedetan dan bakalan-bakalan betina. Sedangkan untuk kerbau bakalan jantan itu agak masih sedikit kan. Apalagi untuk kategori kerbau kurban ya. Nah, ini juga masih bakalan pembakalan jantan nih Kang, sehat. Ini bakalan betina yang lagi dikasih makan ini Kang, dibanderol dengan harga kayaknya nih Kang, kisaran harga 14 juta. Ini bakalan syukur juga nih, bakalan jantan nih. Yang itu juga bakalan, ya, tapi jenis betina. Nah, ini juga bakalan jantan nih kan? Itu kategori kan kerbau super ya, punya juragan itu dari matang ya. Ya, untuk kerbau bakalan ini kan taksiran harga sampai dengan 14 juta juga nih kan ya, ya kategori kerbau super. Mantap. Ya oke kami, itu dia suasana pasar kerbau Glumpang Payung tanggal 20 Juni ya, hari Sabtu 20 Juni 2020 di pasar hewan Glumpang Payung ya. Ikuti terus channel kami, mudah-mudahan menjadi motivasi dan terinspirasi buat sahabat ternak semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.